Minggu yang lalu ada perumpamaan tentang seorang tuan yang memberikan pembebasan dari hutang. Berapa dinar, berapa banyak uang? 1000 talenta. Sedang temannya kemudian juga ada hutang 100 dinar. Mungkin dari sini kita ada yang iseng coba untuk mengecek 1 dinar itu berapa sebenarnya nilainya. Dan tanpa diduga jawabannya ada dalam bacaan minggu ini. 1 dinar adalah upah untuk 1 hari kerja tadi yang sudah disepakati. Ya, jadi kalau mungkin dirupiahkan, ya let's say harga 1 hari UMR itu kayak apa? 200, kalau tinggi setelah 200 ribu, berapa? 130. Nah, itulah 1 dinar. Jadi flashback kembali ke bacaan minggu lalu, bayangkan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dan itu berarti 6.000 kali 1 hari kerja, 6.000 hari 1 talenta. Dan hamba itu berutang 1.000 talenta. Itu artinya bertahun-tahun lamanya, ya. Karena 6.000 dinar itu sama dengan kira-kira 20 tahun hari kerja. Jadi kalau 1.000 talenta tidak terbayar sampai 7 turunan. Karena ribuan tahun kerja. Nah, saudara-saudari, ada yang tidak masuk akal kita bahwa sang tuan begitu saja membebaskan hamba itu dengan okay, kamu berutang, saya bebaskan. Ada enggak pengusaha bos kalian ini yang begitu baik hati? Hutang yang harus ditanggung oleh 7 turunan dan dia bilang, cincailah, silakan. Kalau hari ini kita dengarkan perumpamaan lain lagi, sebenarnya kurang lebih juga sama. Ada hal yang luar biasa tidak masuk dalam cara hitung manusia. Cara hitung. Karena cara hitung adalah walaupun sudah jelas sepakat 1 dinar yang berarti 1 hari kerja punya nilai, bagaimana bisa orang yang hanya kerja 1 jam dia mendapat juga 1 dinar? Lalu tidak boleh heran ada sungut-sungut seorang yang merasa ada ketidakadilan. Kerja 12 jam dari jam 6 pagi, jam 6 sore, 1 dinar. 1 jam dari jam 5 sore ke jam 6 sore, 1 dinar. Dalam logika cara berpikir kita, itu harusnya beda. Tetapi bacaan yang pertama menyatakan rancanganku bukanlah rancangan. Setinggi langit dan bumi, demikianlah beda tingkat pemikiran antara kemurahan hati Tuhan dengan cara kita berpikir secara manusia. Jadi setiap kali mendengarkan ini, sebenarnya ada kabar baik bagi kita bahwa kemurahan hati Tuhan itu betul-betul mampu untuk menjangkau semua orang, baik bagi mereka yang merasa sudah tua bangka dalam iman, dalam kesempurnaan hidup kerja 12 jam, maupun mereka yang terseok-seok hidupnya sampai di akhir baru sadar, Tuhan inilah hidupku, ya, saya percaya kepada-Mu. Itu nilainya sama dengan kisah-kisah yang sejenis, paralel dengan 3 perumpamaan lain yang kita kenal. Itu juga
kalau hilang jalan, hilang dalam hidup ini. Pernah Anda merasa anak nakal itu yang sudah merampok harta ayahnya, pergi berfoya-foya, gampang-gampang pulang, mari anakku, sediakan jubah, kasih cincin. Tidak boleh heran sang anak sulung geleng-geleng kepala, apa bagaimana mungkin hal itu Anda lakukan? Dan jawabannya sebenarnya sama seperti yang juga terjadi dalam episode perumpamaan ini. Anakku, bukankah hartaku adalah hartamu? Kita sepatutnya bersuka cita. Suka cita karena anakku hilang sudah ditemukan kembali. Ini satu orang yang cuma bekerja satu jam, anak yang hilang juga terima bersih kemurahan hatiku. Perumpamaan anak yang hilang. Kedua, perumpamaan tentang perempuan yang cari satu dirham yang hilang. Apa nak pusing kita bayangkan satu dirham? Dia cari dengan bongkar tempat tidur, bongkar sana sini, tengah malam pula cari sampai itu. Habis itu setelah dia dapat, dia bilang, mari tetangga-tetangga, ayo bergembira kepadaku, bersamaku, karena dirhamku kutemukan kembali. Kira-kira kalau gaya orang Manado, satu kali berpesta berapa? Cukup satu dirham. Ya enggak, 50 dirham. Nah ini tolongnya perempuan, sudah setengah mati cari satu dirham. Habis itu dia bikin pesta, kelar 50 dirham. Dan masuk akal. Tapi Tuhan, itulah si perempuan bodoh itu yang akan bergembira dan berpesta atas yang terakhir ini yang ditemukan. Terakhir ada 99 ekor domba, satu hilang. Saya lihat di sini ada umat yang mengurus toko, ya, ada duduk di sana. Ya. Kira-kira kalau cita-citanya itu mau dapat 100%, lantas missing satu. Tadi pagi kebetulan ada kuatan di sini dan bilang, oh ada 100 kaleng cek, ngana hilang satu, ngana kasih tinggal itu 99, kok ngana cari itu satu itu, atau bagaimana? Dan dia jawab, cincailah, ya, kasih itu, relakan saja, cuma satu. Jangan-jangan sampai pergi cari satu itu, pulang-pulang apa yang terjadi? Jangan sampai 99 juga hilang. Jadi bagaimana bisa kebijaksanaan seorang pemilik yang begitu begitu ambil risiko meninggalkan 99 ekor domba demi satu yang hilang. Tapi rancanganku bukanlah rancanganmu. Sejauh langit dan bumi jauhnya, demikian juga beda antara pikiran Allah dan pikiran manusia. Nah saudara, itulah yang kita miliki tentang betapa tinggi dan mulianya rencana-rencana dan keselamatan Tuhan bagi saya dan Anda, melampaui apa yang kita pikirkan tentang prestasi-prestasi kita, tentang hal-hal yang sudah kita lakukan. Maka saudara-saudari, mungkin saya ingin untuk kita berpikir, bukan untuk merenungkan dan mengagumi saja betapa kemurahan Tuhan itu, tetapi mungkin bertanya pada diri seperti ini. Kalau rancangan keselamatan dan kemurahan Tuhan sedemikian kaya, sedemikian besar, bagaimana dengan saya sendiri menghadapi itu semua? Maka bernyanyilah seperti nyanyian rohani yang bertanya-tanya. Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apa ya?
jangan cuma kita selain puji dan sembah kau, itu seboleh. Dalam liturgi ini saya mau di paroki ini dengan puji dan sembah kau, bukan sembah kau. Jadi hari ini saya berterima kasih ada kelompok paduan suara perempuan. Ini masih pakai wanita ya. Dulu katanya perempuan lebih enak didengar. Kamu masih wanita dewasa. Ya sudahlah, apapun namanya. Tapi kalau liturgi gereja merupakan sebuah tanggapan atas kemurahan hati dengan puji dan sembah dengan cara umat wilayah rohani latihan setengah mampus supaya bisa menyanyi, nggak usah satu kali seperti mereka, seperempat saja dari kemampuan mereka menyanyi di sini dengan puji dan sembah kau, bagi saya sudah mulai jadi ya sebuah hal yang nyata. Oh, begitu kita memalas kemurahan Tuhan, kalau datang ke gereja seharusnya untuk puji dan sembah kau. Jadi yang bertugas juga harus rela untuk mendukung. Ini adalah kesempatan puji dan sembah kau. Mulai dari pastornya, pelayannya, umat mengalami di sini adalah kesempatan untuk menjawab dengan apakah ku balas Tuhan selain. Anda puji dan sembah kau, Tuhan itu berapa jam? Dalam satu minggu berapa jam puji dan sembah kau? Ada umat yang kasih batasan, cukup satu jam saja. Jadi kalau misa solemne dari satu jam, gelisah sudah itu. Saya gak tahu, umat paroki rasa suci ini, Ratu Rosari suci itu rasa suci ya. Mereka mulai terbiasa. Pastor paroki yang baru ini kalau satu setengah jam belum kelar. Karena saya selalu menghibur dengan bilang, bukan lebih baik di sini sama. Apa itu? Yang seribu hari lebih baik satu hari di sama rata, sama rasa. Tentang itu saya pernah
kalau misalnya ada suami istri sedang jalan bersama-sama, lalu Tuhan itu pilih-pilih kasih, menerbitkan hujan hanya untuk orang yang benar dan tidak, maka lucu ya, tiba-tiba suami istri jalan sama-sama, hujan cuma turun pada istri, langsung ketahuan ini orang benar dapat hujan, ini orang tidak benar tidak dapat hujan. Langsung istrinya langsung mereka selingkuh ya. Karena itu ya, dia dapat hujan, suaminya tidak. Karena lagi jalan bersama-sama, lalu kalau Tuhan pilih-pilih menghadiahkan hujan hanya kepada orang benar, maka celaka itu dalam diri pasangan yang lagi jalan-jalan. Dan perilaku seperti ini sekali lagi tentu menjadi nyata bahwa tugas kita haruslah menjadi perpanjangan dari kerajaan Allah yang nanti, tetapi kerajaan Allah yang harus didekatkan menjadi kenyataan dalam hidup sehari-hari kita. Tuhan memberkati.